Adik dari mana? Pulang sekolah ya? Pangsit bakso warung Sido Dadi Barokah. Ini daerah Kota Lama ya. Sekarang gue sedang berada di lapangan Benu-Benua. Yang kemarin. Ini daerah Kota Lama ya, geng. Yoi, jumpa lagi dengan gue Dinan Goleta di channel ini tentunya. Dan pagi hari ini, sebenarnya bukan pagi sih ya, ini udah mau menjelang siang, ini jam 10 menuju ke jam 11 siang. Sedang berada di depan SMA 1 Kendari ya, ini SMA-nya ada di belakang, SMA Negeri 1 Kendari di Jalan Maijen Sutoyo di Kelurahan Watu-Watu ya. Gue dalam perjalanan menuju ke daerah Kota Lama karena gue mau hunting sebuah kuliner namanya soto ayam gitu lah ya. Tapi memang gue pernah makan di situ, rasanya enak banget, cuman waktu itu gue nggak sempat mengabadikan dan mempertontonkan ke lu semua. Oleh karena itu, gue mau kesana lagi karena kebenaran hari ini gue lagi pengen kulineran yang seger-seger gitu kan. Kalau soto kan enak tuh, ada kuahnya gitu kan. Untuk warungnya sendiri nanti gue kasih view lah ke lu semua, menu dan juga lokasi warungnya. Yang jelas ini berada di dekat-dekat pasar yang ada di Kota Lama Kendari. Jadi langsung aja ya perjalanan menuju kesana untuk kuliner sarapan sekaligus makan siang. Jadi irit ya, sarapan digabung sama makan siang. Masih bersama gue dengan Goleta. Selamat datang di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Mantap. Ada di Kota Lama itu warungnya. Nah, ini adalah bangunan-bangunan lama yang ada di daerah Kota Lama Kendari.
So, gue langsung mau ke situ aja ya. Mantap, dia buka. Nah, pangsit bakso warung si Dodadi Barokah. Ini daerah Kota Lama ya. Tidak, waktu habis gajian kemarin. Nah, ini Cinta Damai ya. Ini kantornya PT Cinta Damai. Di daerah Kota Lama ya, geng. Itu warungnya itu sih itu. Ini suasana Kota Lama ya. Sotonya ada? Soto. Iya. Satu, Pak. Nasinya ada nggak ya? Nasi nggak ada ya? Nasi ada, tapi beda harganya, Pak. Hah? Makanya nasi beda. Iya, nasinya setengah aja. Iya. Iya, nggak apa-apa. Soto sama nasi ya, Pak. Kasih ya, Pak. Ini menunya itu. Sekarang gue sedang berada di warung soto ya. Sebenarnya ini nggak jual soto juga, tapi jual juga bakso. Namanya Pangsit Bakso. Warung si Dodadi. Kayaknya ini dari Jawa sih. Nah, gue lagi pesen soto sama nasi juga. Ini enak banget sih. Nanti kita akan cobain ya sotonya. Dan ini berada pas banget di tengah Kota Lama ya. Dekat Pasar Lama. Nanti untuk lokasinya gue taruh di deskripsi. Lo bisa cek aja. Siapa tahu lagi ada di Kota Kendari, lo bisa mampir di tempat ini. Sekarang gue sedang berada di lapangan Benu-Benua. Ini juga merupakan lapangan yang legend di wilayah Kota Kendari. Tapi gue tidak akan bahas sekarang. Gue cuma lagi ngadem aja ini. Karena di sini banyak banget pohon-pohon. Dan thank you banget ya buat lo semua yang sudah menonton gue di kesempatan video kali ini dalam acara gue makan-makan soto di daerah Kota Lama. Dan ketika tadi gue tanya juga, ternyata warung bakso dan soto itu bukan merupakan warung yang legend ya, karena baru 6 tahun ada di wilayah Kota Lama, tepatnya di depan kantornya Cinta Damai. Kalau Cinta Damai gue tahu ya, dia udah lama banget ada di Kota Kendari. Tapi gue tertarik untuk makan di situ karena memang sotonya ya lumayan enak lah ya, dengan harga yang menurut gue masih dalam batas wajar gitu ya. Masih bersama gue Dinan Goleta dari kawasan lapangan Benu-Benua, Kota Kendari. Tetap sehat, semangat, dan kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you next time.